Selamat pagi teman-teman dan juga adik-adik semua, sahabat-sahabatku sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini di hari puasa sahur pertama, tepat di tanggal 12/03/2024, kita akan memulai sebuah petualangan seri baru dan banyak banget yang request game ini. Dan gamenya merupakan sebuah petualangan di dasar lautan, di alam lautan yang sangat indah yang bertajuk Subnautica. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay di bulan puasa sahur pertama bersama aku Brando dari channel Winda Basudara. Aku ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan sahur pertama. So, sebelum kita mulai, gue berdoa agar game ini bisa menjadi game seru yang bisa menemani sahur kalian dan juga menemani santap pagi kalian bersama aku dan juga yang nonton replay ya, kalau santap sore pas buka puasa. Sebelum kita mulai, sungguh kebanggaan untukku untuk bisa mengabsen kalian-kalian semua yang puasa di sahur pertama, di hari pertama. Let's go, kita absen guys ya. Absen, ada Wayu, ada Dani, ada Rizky, ada Egi, Fauzan, Supro, Delta, Nilang, Nadia, Vido, Rika, Rani, Dani, Bintang, Ricci, Dwi, Najril, Rapli, Mifwato, Rewo, Samar. Wah gila, intronya lama banget, intro gue panjang banget nih guys. Ada Anissa, Reber, Mechi, Doli, Bagus, Naban, Tiara, Nova, Lebei, Rara, Tribi, Natsuki, Dia, Raihan, dan juga kalian-kalian yang gak kesebut. Mohon maaf ya, oke? Tanpa berlama-lama, intronya udah kepanjangan, langsung aja kita mulai. Katanya game ini seru banget. Kita akan play Survival Freedom Hardcore. Oke, kita akan pilih yang Survival teman-teman ya. Dan kita langsung mulai saja petualangan, perjalanan sebuah kapal yang sepertinya kecelakaan. Press any button to continue. Press nih guys, press nih guys. Eh, yang poroba lautan jangan nonton ya, ntar kalian muntah guys ya. Oh, game ini bagus banget guys. Ush, anjir grafiknya GG bro. Wow, apa itu yang meledak? Oh, kapal tadi kah? Kapal tadi kah yang meledak? Wush! Guys, emang game ini legendaris guys. Suara game pas ya, suara game pas guys ya. Wah, kecelakaan dia men. No, pesawatnya kebakaran. Jujur, epic cuy lagunya cuy. Tidak! Sudah main guys! Oh no. What happened? Booting in emergency mode. Altera. Sahur bang, selamat sahur guys. Oke, ada benturan di kepala ya. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Alien world. To the data bank for detailed survival advice. Good luck. Ush, anjay, gokil. Teknologi maksimum ya teman-teman ya. Gokil. Guys, game-nya. Aurora suffered orbital pile failure. Cause unknown. Nanti gue nyelam gak apa-apa nih. Guys, kenapa kalian baru request gue game ini? Bagus banget grafiknya cuy. Ini aman nih, nyelam aman guys. Eh serius, nyelam aman, nyelam aman, nyelam aman. Akhirnya real banget coy, game lah jadul katanya. Coba ya, kita nyelam ya. Huh?
Guys, kenapa kalian baru request game ini, guys? Look at that, that's so beautiful, man! Sebentar, dulu nih, objektifnya apa ini, guys? Sabar. Wih, gila, hewan-hewannya, man. Eh, kalian ada veteran game ini gak, guys? Rating needed. Oh, game loading kah? Oh, basic survival sih, ya. Oh, swim survive. Oh, oksigennya habis, guys. Eh, GG lo gamenya lo. Sudah dari dulu saya. Eh, siapa yang udah dari dulu request game ini, guys? Bagus, anjay. Kok gue baru main ya game ini ya? Kalau ini sih bukan game baru rilis ya. Ini udah lama. Ih, keren banget sih nih, guys. Bentar. Oh, aku udah wiki, ada firman. Oh, awal-awal loading-loading aja dulu gitu. Metal salvage. Awal-awal loading-loading aja. Dan jangan jauh-jauh dari pesawat. Oke, gue gak akan jauh-jauh dari kapal gue ya. Kapal gue mana sih tadi? Apa ini? Break limestone. Wih, dapet apa tuh? Anjay, titanium, guys. Bang, jangan berjalan jauh-jauh. Iya, jangan berjalan jauh-jauh ya. Oke, oksigen. Wih, itu kapal kita yang kecelakaan, bre. Oh, ini guys. Itu teman-teman ya. Finally a good game. Sebentar, blueprint. Oke, kita gue belajar dulu ya kalian yang veteran-veteran. Entar dulu, guys. Gue masih belajar nih. Beacon Manager. Hah? Oke, ini marker ya. Oke, markernya warna. Oh, ini guys, ini markas kita di sini ya. Nah, markernya warna oranye. Ih, keren sih, guys. Kok gue baru main game ini ya? Sebentar, loading lagi. Oh, tuh metal salvage tuh. Oke, nggak ada pembaik ya, ikan-ikannya pembaik ya, nggak ada ikan penjahat kan? Ikannya pembaik kan? Finally, a good game. Ini apa nih? Gue bisa masuk sini, guys. Ada trompet lautan, bro. Di Lombok ya? Jangan jauh-jauh, anjay. Gue jangan jauh-jauh ya, takut, guys. Apa tuh? Dapat banyak banget item, guys. Ini kejauhan, guys. Gue dapet roba lautan loh, guys. Takut gua. Jangan dalam-dalam ah, Bang. Ada penjahat, Bang. Tangkap ikan buat makan. Emang iya, guys, tangkap ikan buat makan. Bang, metal sulfate bisa dijadikan titanium. Coba nanti ajarin ya, ajarin crafting-craftingnya ya. Penuhin dulu enggak sih itemnya? Banyakin dulu enggak sih, guys? Setuju enggak kita banyakin dulu baru kita do some experiment ya. Kita coba buat eksperimen. Udah pasti di markas kita enggak sih buat crafting-crafting gitu? Anjay, ini creepy sih, coy. Ini agak jauh nih. Gua mainnya kejauhan nih kayaknya nih. Apalagi yang di loading early game, apalagi, guys? What else? Early game, what else? Wah, itu penjahat apa pembaik tuh? Itu penjahat apa pembaik tuh, guys? Gua kejauhan gak sih ke situ, guys? Ini creepy sih. Swim to surface. Ih, takut. Ih, geli. Gua ngebayangin dia. Ini kejauhan gak sih, guys? Guys, ini ada feeling gua buruk ini, guys. What the fuck is that, bro? Bro. Kayaknya ini kejauhan ya kita, guys. Terlalu bahaya nih daerah ini ya. Gue nekat banget, bro. Ini gue masih pemula, bro. Ini creepy banget, sumpah, guys. Kayak creep. Apa? Creepan. Emang bener ya. Creep ya, emang creepy ya. Ada apa nih? Nyala-nyala, guys. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Ini takut gue. Gue gak berani, guys. Ada monster. Ya anjir, suaranya serem banget. Cabut guys. Penuhin. Oh, udah inventory kita udah penuh, guys. Nice. Oke, guys. Inventory gue udah penuh. Jangan ngomong toksik ya, teman-teman ya. Aduh, sayang game bagus gini peminatnya di sahur pertama kita kurang ya, cuma 15.000 yang nonton, guys. Enggak apa-apa lah, yang penting enjoy, guys. Enjoy aja, guys. Nah, batu-batu tuh yang susah, batu-batu langka banget ya. Whatever lah, gua akan ambil jamur aja teman-teman ya. Whatever. Ya, balik ya. Oke, ini markas kita nih namanya apa, guys? Pot ya. Wih, what the hell? Salah tekan. Anjas, marah. Damage radio, gunakan repair tool. Use fabricator. Basic material. Basic building material, metal cell. Coba gue eksperimen dulu ya, gue coba-coba dulu ya. Ini kah buat crafting-crafting, guys. Silicon rubber.
Eh guys, early game crafting apa nih guys? Early game guys. Oh paham, metal selfish itu. Kalau kalian hancurin metal selfish, dia akan menjadi titanium kali 4. Oke, oke, oke. Silicon rubber itu dibuat dari creep vine seed cluster yang tadi tempat hijau-hijau serem ya. Oke, ada storage gak sih guys? Glass, glass perlu gak glass? Belum perlu ya? Glass belum perlu glass ya? Rekaman ini ya, rekaman guys. Oke, 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 nice, nice. Nah, materialnya udah gue pecah-pecahin tuh, guys. Oke, kita pecah-pecahin dulu ya. Silicon rubber. Scanner, bikin scanner dulu, bang. Awal-awal, bang. Oke, bikin scanner, scanner. Ini perlu nggak? Standar O2 tank, butuh 3 titanium. Oh, jadi oksigen kita lebih panjang, GG nggak sih, guys? Sustance, sustance tuh makanan ya? Waterproof locker. Waterproof locker apa ya? Coba-coba, kita tes-tes dulu ya, crafting-crafting ya. Kalau salah, mohon maaf ya. Lihat, emang ada quest-nya, guys? Gua salah-salah bikin aja guys. Wih, survival knife. Ini kah knife penting gak buat bertahan hidup ya? Wih. Nice. Battery, battery. Oke, battery butuh acid mushroom sama copper ore. Baterai, baterai, baterai. Lihat quest, questnya di mana guys? Lihat questnya guys. New blueprint synthesis power cell. Power cell. Oh, power cell lu butuh 2 baterai dan juga 1 silicon rubber. Oke, gua ngerti basicnya. Gua mulai ngerti basicnya, teman-teman ya. Itu pisau ada apinya. Power cell, power cell, power cell. Ini gua asal-asal bikin aja, guys ya. Kan marah enggak gua asal-asal bikin, guys? Penting enggak sih gua bikin-bikin ini, guys? Glass, glass penting enggak? Equipment. Wih, fin. Kamu bisa berenang lebih cepat dalam underwater dan mempercepat swimmu sebanyak 15%. Oke, gas enggak sih? Gas gak sih guys? Gas, gas, Finn, gas ya. Gas. Bikin trident bang. Anjay, item gue banyak banget guys. Gas, 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 gas. Oke, gas, gue bikin ya. Sahur bang, ya selamat sahur guys. Ah ini guys, buat oksigen ya, logika aja guys. Kita di air butuh oksigen lah, craft lah. Nah udah, gue craft semua tuh guys. Wah kita beli sih. Terbuka. Oh butuh glass guys, high capacity. Oh 2 tank, oh glass tadi perlu rupanya cuy. Nih glass ini guys, dari quartz ya. Oh kita bisa bikin oksigen, kita bisa ber... Guys jadi objektif game ini kita berenang-berenang aja gitu. Pokoknya cari item. Ntar lu, ini ada kayak storage gitu atau apa guys. Oh ada guys, ada, nice, 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 nice. Ada storage, ada makanan. Oh ini makanan kita ya. I see, oke, gue ngerti, gue ngerti, gue ngerti. Eh, oh, gue ngerti basicnya guys, bentar. Oh, power cell. Oke, ini kita gak perlu ya, pemadam kebakaran ya. Awas meledak skinnya bang. Dah, tuh. Tuh, tadi gue kayak bikin ini apa ya, waterproof locker. Waterproof locker. Makanannya di bawah, wah anjir, serem banget bro, gelap gini bro. Eh, gue gak berani sih guys. Anjir, gelap banget guys. Wah, ini gue gak berani sih. Eh, guys, ada center gitu atau apa guys, ini apa sih? Oh, storage bawah air, guys. Storage bawah air. Oh, bisa naik juga di situ. Ada center, coba. Ajarin gue bikin center, guys. Center itu gimana cara bikinnya center? Mobile sea glide waterproof locker water electronic. Electronic copper wire wiring kit. Oke, kita loading lagi ya. Barbar aja enggak sih, guys? Barbar aja enggak sih malam-malam tetap ini, guys. Bang, perbaiki yang rusak dulu ada misinya. Coba-coba misinya kita lihat di mana, teman-teman ya. Oke, oke, oke. Jurnal. Di mana? Lihat quiz, quest. Tekan apa? Tekan apa, guys? Sea glide. Coba yang veteran. Game apa sih kocak? Iya nih, guys. Kurang gamenya. Bang, makan nyawanya tinggal di... Anjir, apaan tuh, bre? Oh, hewan kecil, guys, ya. Oh, berarti kita harus cari yang batu-batu gitu, guys, ya. Cari batu, guys. Yang batu-batu itu koper perlu, coy. Oh, ini juga udah bisa, kah? Nice, gue udah bisa mukul itu, guys.
Nice, napas gue berenang gue lebih cepat sekarang. Nice, material baru, yes. Yes, dapat material baru. Oke, kita cari material lagi. Kita nunggu agak terang, teman-teman ya. Enak nih. Ngerasa enggak sih berenang gue tambah cepat apa enggak ngerasa, guys? Kalian ngerasa atau tidak ngerasa? Apa ini? Anjay, brain coral. Game-nya merusak habitat lautan, Bang. Iya sih ya. Ih, cantik banget sih lautan ya di dalam ya. Oh, bisa dimakan, guys. May have unexpected applications. Ini bisa enggak gue lawan nih? Ini juga, tabel coral, guys. Nama gamenya apa, Bang? Nama gamenya Roblox, guys. Anjay, oke. Gue udah lumayan ngerti ya. Kita cari batu, maksudnya gelap banget, bro. Bang, bikin center, gimana cara bikin center, guys? Bang, scanner, bikin scanner awal-awal. Gak muncul resep scanner, cuy. Gak berani deh, gue jauh-jauh, guys. Nah, ini nih, kita butuh begini-beginian, guys. Gue tenggelam, cuy. Aduh, kalori intake, guys, kita harus makan, guys. Oh no, this is not good, man. Kita harus segera makan, bro. Oke, item gue udah lumayan full ya. Kita balik ya. Coba kita crafting apa yang bisa di crafting. Nah, ini adalah storage, teman-teman ya. Storage bawah lautan. Misinya, Bang, ya di mana lihat misinya? Kocak, misi. Oke, kita coba crafting apa lagi ya? Coba ya. Kita bisa makan, bisa masak nih ya. Craft. Yes, aku memakan alien bakar. Bagaimana rasanya alien bakar? Ah, alien bakar menambah darah dan juga menambah dehidrasi, teman-teman ya. Tapi gue bisa makan ini juga sih. Gue bisa makan itu juga. Ini apa? Oke, kita bisa dapat obat juga, guys. Nah, ini resep-resep ini gunanya buat apa ya? Kita harus eksperimen sih, guys ya. Karena benar-benar buta map ini. Paling gue mau bikin ini, guys. Silver ore, ada yang tahu enggak silver ore? Fin udah. Fire extinguisher kayaknya enggak perlu, pipe. Floating air pump, floating device that pump air into pipe. Act as a starting point. Wah, banyak yang bingung ya. Sea glide kayaknya asik nih, guys. Sea glide kayaknya asik. Scanner lah, di mana scannernya, guys? Bikin apa? Kagak ada scanner. Dari gimana cara bikinnya? Gimana? Oh, atau bikin copper wire ini kali. Ini sih feeling gua, guys. Nih. Kalian crafting ini nih, tuh. Kalian harus bikin copper wire enggak sih? Copper ore 2, guys. Oke, kita bikin copper ore 2 ya. Kayaknya itu, guys. Itu ini yang gue tangkap ya. Semakin banyak kita loading, item-itemnya tuh bakal bisa di-scan dan item-itemnya itu berguna buat dia ngebuka resep baru. Itu baru teori, guys. Itu baru teori, teman-teman. Jadi kita harus nyari copper ore dulu ini yang basic material ini kita harus unlock agar yang lain-lain kebuka. Itu teori gue ya, masih teori, guys. Oke, semoga teori gue benar, tapi ini masalahnya masih gelap nih, guys. Sabar, item gue taruh bawah dulu ya. Weh, udah terang coy, let's go. Farming lagi, farming. Let's go, we farming lagi ya, kita farming lagi, teman-teman ya. Apa sih? Apaan kocak? Oke, yang gede-gede ini gue gak tahu gunanya buat apa ya. Ya kita farming lagi, guys. Cari yang batu-batu kecil, itu penting tuh kayaknya. Mana batu-batu kecil itu ya? Cari-cari, guys. Jangan cari barang-barang yang gak guna ya. Tadi batu-batu kecil ini kah? Yes, we need that. Yes, copper ore. Yes, kita butuh 2 copper ore ya. Guys. Ingetin gue ya. Kalau dapat 2 copper ore, kita kayaknya udah bisa ke atas, cuy. Ah, ini harus jeli nih, guys. Batu-batu itu nyaru banget, cuy. Batu-batu itu nyaru sekali, guys. Bang, buang aja nggak kepake. Iya, tadi nggak kepake ya, guys, ya? Sabar. Cari udara dulu. Nah, bang, silver ore biasanya ada di gue, tapi tersembunyi. Oke, let's go. Guys, gue akan cari copper ore itu ya. Radiasi. Ini. Cari batunya, guys. Copper ore, guys. Kita butuh copper ore, guys. Yang itu, yang gede itu belum kepake ya, guys, ya? Yang barang gede. Wah, ini gue kesini kali ya. Loadingan banyak nih. Pede aja. Ah! Bangke, kaget gua. Anjir, apaan tuh, bro? What the hell is that, bro? Anjing, sekarat gua, bro.
Anjir guys, ada penjahat rupanya guys. Wah, hewan lautan tidak semuanya baik teman-teman ya. Aduh titanium, I need copper ore man, give me copper ore. Tidak semua habitat lautan ini pembaik, ada yang penjahat juga guys. Ada lagi, copper ore, where are you copper ore? Guys, kalau ada yang lihat kayak batu, kayak jerawat gitu kasih tau gue ya. Ah ini titanium nih, ini gede banget nih, makan slot tempatnya guys. Eh jangan toksik ya, jangan toksik ya. Nah di batu-batu gini dia nyaru teman-teman biasanya. Oke cari, 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 lu ngerusak laut bang, gue berusaha bertahan hidup kocak. Eh kalau tadi ada di gua ya, di gua ada yang meledak bro. Takut ke gua ah. Ada yang skip gak? Bocil utama menyerang gak? Susah banget, mereka nyaru banget guys. Where are you? Copper ore? Copper ore, apa kamu di situ copper ore? Oke, sabar, sabar, oksigen abar-abar aja. Ada anjay copper ore-nya guys. Copper ore susah amat nyarinya dah. Oksigen. Oksigen. Kita harus nyari ikan juga. Itu tuh, apa tuh? Apa ada sesuatu guys? Oke, ini apa nih? Apa nih? Lihat nih, apa nih guys? Ha! Ah, si ikan buntal yang meledak anjay, kabur! Ini apaan? Gimana cara kabur menghindar dari dia, bro? Cara kita menghindar dari dia gimana, guys ya? Gak bisa. Ini buang aja nggak sih, guys? Cara buang item gimana? Cara buang out, drop, drop, drop. Ini nggak guna nih, kita simpan-simpan aja ya. Sama ini benih-benih perlu nggak sih guys? Lu butuh copper ore-nya men. Oh, aku kaget suaramu, maaf, 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 kagetin ya. Sabar ya guys ya, kalau kita udah buka copper ore itu, gue rasa akan terjadi sesuatu guys. Sambil tangkap ikan nggak sih guys? Sambil tangkap ikan nggak sih? Biar kita makan cuy. Ini lu mau kemana lu ikan? Waduh jangan ke daerah situ, gue ngeri daerah situ. Gue takut guys. Bang, Cynthia showroom, mantap. Ini kenceng amat lah. Nah, mampus lo, gue tangkep ya. Bang, enak. Wah, ini nih. Ini nice, jerawat. Oke, nice. Yes, copper ore! Let's go! Let's go! Let's go! Di gua ada ikan merah yang bisa meledak. Itu gimana counternya, guys? Ikan merah itu, guys. Gua udah lari sekencang... sekencang Usain Bolt, tetap dikejar, cuy. Ah, tuh, gue buang-buangin, guys. Nice, nice. Oke, 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 oke. Banyak nih, guys. Nah, bakar ikan dulu, bakar ikan dulu ya. Bakar ikan. Oke okay, oke okay. Cukup cukup menarik ya, cukup nggak game survivalnya gampang dimengerti ya. Oke okay, gue makan. Nah gue akan bikin copper wire. Apakah kebuka material baru? Scanner. Nice. Flashlight. Let's go ga. Oke, gue ngerti benar-benar teori gue ini guys. Kalian harus bikin basic material. Nanti akan kebuka resep-resep baru ya. I see. Acid mushroom, copper ore. Oke, gue butuh baterai. Gue butuh baterai teman-teman. Gue butuh baterai guys. Gue butuh baterai guys. Oke, kita harus grinding lagi teman-teman dan kita ini ada banyak nih. Oh, mungkin ini bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Sabar ya, sabar, sabar guys, sabar guys. Gue akan keluarin dulu beberapa. Gue akan keluarin beberapa. Titanium ingot. Perlu enggak titanium ingot? Coba aja bikin aja ya, bikin aja ya, bikin aja guys. Sulfur di tempat hewan meledak. Oh, sulfur di tempat hewan meledak lagi. Oke, objektif kita sekarang kita mau bikin apa, guys? Kita mau bikin ini. Nih guys. Repair tool, scanner sama flashlight. Kita butuh battery, kev sulfur, battery, battery, battery kita harus bikin di sini. Battery kita butuh copper ore lagi, Bre. Kita butuh copper ore lagi nih, guys. Ya kita tampung dulu ya, kita tampung dulu guys ya. Kita tampung dulu, yuk kita loading lagi, keluar sebelum malam, kalau malam terlalu gelap ya. Ayo cepet guys, loading guys, loading guys, cepet cepet cari cari cari. Eh, cap sulfur ada yang tahu gak cap sulfur di mana guys? Cap sulfur. Eh sebentar, yang medkit itu dia kalau sekali udah diambil, keambil semua ya. Oh iya, dia ada 70. Oh, dia nyepaun ya, teman-teman ya. Tempat ikan meledak. Oke, gua akan ke tempat ikan meledak. Yuk, explore lagi, explore lagi, explore lagi, guys. Kita butuh koper banyak ya. Kita butuh koper banyak. Ah, itu dia. Ini I need this, bro. Nice, copper ore. Nice progress. That's a progress. Ih, anjir.
detecting sulfur deposits in the local cave systems. Ih, tetap kena, aneh banget loh guys. Oke, gak apa-apa. Oh, di pisau aja, menang, serius gak meledak deh. Oke, gue kalau nemu dia, gue pisau ya, bener ya, jangan sesat ya. Oh nice, I need that copper ore. Apa ini? The fuck is that bro? Anjir, alien egg cuy, apaan tuh? Titanium. Copper ore sih guys, yang penting guys. Sama capsule pur. Guys, capsule pur boleh tahu enggak ada yang veteran enggak capsule pur di mana guys? Di gua yang ada ini gua enggak ada capsule pur. Bentuknya gimana ya? Apa gua hancurin ini? Bukan, tapi yang tadi, Bre. Kreatur egg, copper ore, quartz titanium. Oh, gua mau makan ikan ini ya. Enak nih kayaknya, guys. Ini enggak kena, Bre. Jangan oksigen, sabar. Bunuh ikan, oh dibunuh Jat, ikan ledaknya gue cucuk Jat, aman Jat. Bentar nih Jat, darah gue sekarat Jat. Gue cucuk nih ya, gue cucuk kalau ada ikan merah ya. Oke, siap, thank you Jat infonya guys, Bang Rijat udah tamat guys. Nah ini memang tadi, kita ke habitat lain ya, kita ke habitat lain guys. Gue loading itu guys. Sekarang cari copper ore lagi. Scanner, iya scanner, sabar scanner guys. Enak nih ya, napas gua. Eh, itu bisa habis gak sih, guys? Enggak ya. Oh, ada baterainya, bro. Oh, enggak. Itu oksigen gak sih? Apa sih itu? Ini apa nih? Ya, dia kabur, men. Masih, bang, udah nemenin sawah. Oke, gua ini belum kita explore ya. Oke, agak dalam. Gua akan ambil udara bentar. Kayaknya kita harus nangkap ikan beberapa deh, guys. Biar jadi bekal kita. Ya kah? Nangkap ikan beberapa kah guys? Oh itu apa tuh? Ah itu telur ya? Nah ini nih. Wih banyak cuy! Apa tuh maksudnya? Sick fluid intake maksudnya HP. Oh itu kausan. Kausan. Wih kayaknya ini nih kaya nih gue di sini guys. I'm rich bro. I'm rich man. Let's go, we're rich guys. Minum bre, oke minum. Eh gak, sebentar, item gua, wah masih banyak sih guys. Barbar gak sih bro? Bro, gua di mana nih bro? Bro, feeling gua buruk guys. Kita berani banget kita kesini guys. Ah YOLO ya, you only live once man. You only live once bro. Yes, silver ore, itu yang kita butuhkan guys. Oh, oksigen anjing. Oksigen cu. Oksigen. Eh tadi keluar di mana cok? Oke keluar cepet. Ikan guys. Ah! Clutch. Gigi guys, clutch. Hampir ya kita kausan guys, kita harus bertahan hidup guys, kita harus masuk ikan guys. Udah cukup, jangan greedy ya. Ampe gelap lo matanya, gila nih game real banget men. Kamu pembaik atau penjahat? Oke, usahakan pulang dengan keadaan item full ya. Eh greedy guys. Anjir serubut ya gamenya ya. Anjir tuh apaan tuh? Wah apaan tuh? Oke sabar. Nah kita butuhnya juga guys. Jamur ini guys. Gue gak mau macam-macam sama itu. Wah. Oke, gue gak mau terlalu macam-macam dulu guys ya. Gue paling nangkap ikan aja. Wah, yang itu larinya cepat guys. Lihat item dulu. Oke, item udah mau full. Oke, kita akan balik ke rumah teman-teman ya. Kayaknya udah cukup nih guys. Terlalu greedy. Dalam gue ada ikan boom, ada kuning-kuning bang. Oke, kita harus cari ikan kuning-kuning ya. Ikan kuning-kuning itu wajib guys. Katanya kalau dibunuh dapat sulfur. Oke, thank you semua veteran, semua sepuh ya. Lagunya epic lagi, oke ada sebuah jerawat kah yang muncul? Kurang seru bang, game gini seru kocak tapi grinding guys ya, walaupun ya yang minat dikit ya, nggak apa-apa lah.
yang minat gak terlalu banyak men, yang nonton 15 ribu rame lah guys. Nah kita harus pulang guys, kita kausan guys. Ya pulang ya, kausan guys. Oke, selamat sahur yang mau sahur. Oh tuh ada tuh guys. Nice. Titanium, aduh koper ore yang penting ya teman-teman ya. It's okay. Yuk, kita crafting. Crafting lagi guys, let's go guys. Gue suka game grinding kayak gini. Oke, apa target kita guys? Target kita adalah kita mau bikin sebentar, tadi gue mau bikin apa ya, jangan lupa kan. Ini, battery, kita bikin battery. Battery guys. Minum dulu gak sih guys? Water caranya. Oh, dari bladder fish water cuy. Ilmu baru ya. Ilmu baru guys. Nice. Udah kita masak semua aja. Kasian banget ya masaknya di laser ya. Siap, aman aja. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Vital signs, stabilize. Oke. Nice, obatnya ada regen guys. Makan. Nah sekarang kita mau bikin apa? Ini jedar. Gue pelajari ini nih. Ini apa ya? Ini bar apa ya teman-teman ya? Gak tahu itu apa itu guys. Apakah butuh baterai teman-teman untuk sebuah alat gitu? Nah, gue bikin banyakan ya. Tadi ada beberapa ya. Oh itu oksigen gua. Scanner. And then center. Center butuh gelas. Oke, gelas gua tahu dari mana? Gelas dari sini. Dari quartz. Dan kita bikin scanner. Dan juga kita bikin flashlight. Oke. Nice. Emang ngaruh tambah terang ya? Kayak sama. Oh, tambah terang. Guys, scanner buat apa? Scanner buat apa? Cari kepingan kapal, repair tool. Oh, repair tool juga perlu ya? Repair tool untuk memperbaiki ya? Repair tool coba. Oh iya bener sih, tambah terang sih ngaruh sih, guys. Repair tool kamu butuh ya, ini kapsul pur guys. Kapsul purnya enggak tahu di mana ya? Oke guys, yuk kita hunting lagi yuk guys ya. Di gua ya, cari gua ya. Anjir apaan tuh? Self scan. Maksudnya self scan. Self scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Alright. Cari puing-puing kapal, Bang. Oke, cari, ada yang bilang cari puing-puing kapal, cari gua. Nih, gua yang tadi nih tuh. Yakin guys, kalian berani emang explore ke dalam situ? Itu buat scan. Iya, yang di scan tuh apa guys? Gua nggak paham guys. Berani aja ya, yolo aja nih, mumpung banyak copper ore nih guys. Ini diambil, jangan lupa ya. Ini bukan yang tadi ya guys ya? Ini sih yang tadi sih. Bro, feeling gua nggak enak bro. Masuk situ tuh, yakin. Oke. Oh, tuh ada gua, belum guys. Scan material, Bang. Kocak, ini mah bukan gua, ini mah. Enggak, udah pasti yang tadi sih, guys. Pasti ada sesuatu di sana, guys ya. Semua bisa di-scan. Tapi ada yang ngechat tadi scan kepingan kapal ya, puing-puing kapal ya. Ih banyak nih guys, mantep banget nih guys. Oke. Ada yang bilang scan puing-puing kapal. Di mana tuh gue bisa nemu puing-puing kapal guys? Ada yang tahu nggak? Mau material di scan. Jir, banyak banget materialnya bro, masalahnya. Di dekat kapal gede. Oke, dekat kapal gede. Kita butuh sulfur, amak. Wah, itu aman yakin guys di situ guys.
Mana udah malam lagi, Cok. Eh, kalian mau gue mati ya? Kalian mau mecahin si Rodet gue ya? Ya, guys ya. Oh, itu apa lagi, guys? Enggak deh, gue enggak mau deket-deket yang gede-gede, guys. Ngeri, guys. Ini creepy amat kalau malam, guys. Masuk ke gua kecil yang tadi, Bang. Di mana lagi tadi guanya, guys? Ya, ya, yo. Ini udah belum? Ini udah belum? Ini udah belum? Itu udah belum? Udah mau penuh lagi, guys. Cing, apaan tuh? Anjir, lagi PM coy, gak kena, guys. Eh, tar dulu, guys, tar dulu, guys, tar dulu, guys, tar dulu, guys. Ntar dulu nggak enak, eh guys, malam nggak enak, bro, malam nggak enak, guys. Tar dulu guys, tunggu terang dikit gak sih, tunggu terang dikit gak sih, guys. Kabar lu, tunggu terang dikit gak sih. Makan dulu ya. Kagak kelihatan, kocak, gelap, anjir. Pokoknya kalau ada bunyi-bunyi tuh dia mau nyerang, guys. Sabar, sabar lu, makan dulu guys, makan dulu guys, makan dulu guys. Entar jangan dipakai, guys. Ada powernya, guys. Lagi nih yang gue crafting ini kali ya. Overwar sih GG, guys. Ini kali ya. Eh, ini guys. Ini perlu nih. Ini, guys, ini buat storage, teman-teman. Bagus nih. Oke, gue akan itu bikin itu beberapa ya. Ah, ini apa ya? Floating. Ini kayaknya enggak perlu deh. Floating device that pump into air into yang enggak jelas enggak usah dibikin ya. Oke, makan dulu, guys. Makan dulu, guys. Makan dulu, minum, oke. Kita fokus ke air ya, fokus air kita udah sekarat banget, guys. Nah, baru kita berkelana lagi ya. Operwar banyakin gak sih, guys? Operwar banyakin, cuy. Ah, ada easter egg, aduh easter egg ini bertahan hidupnya susah, guys. Kurang guna kalau floating pump, kata Fatan. Oke, thank you Fatan ya tipsnya ya. Udah, gue masak semua nih, guys. Bang, cari hewan leviathan, buset, leviathan udah pasti gede gak sih, guys? Kalian mau gue mati, anjir. Kalian memang suka gue mati, guys. Gue masih pemula nih, masa langsung lawan yang ngeri-ngeri, coy. Glass, oke, okay, glass gue craft juga deh. Lama banget lagi crafting-craftingnya, bre. Lama banget crafting-craftingnya, guys. Nah, copperware banyakin, copperware banyakin. Ya, kita harus segera minum gak sih, guys? Oh, banyak nih material gue nih, nice banget, cuy. Buat nih material gue, guys. Oke, gudang bawa air ya, gudang bawa air kita banyakin ya. Keren gak, guys? Eh, kok masukin lagi sih? Open storage, woy. Nah, open storage. Oke, kita akan masukin sini. Kita harus cari, guys. Eh, makan dulu gak sih? Kok di drop sih? Anjir, makan kocok. Vital signs stabilizing. Oke, okay, nice. Oke, okay, simpan dulu ya. Ini kita simpenin. Oke, okay, material gue udah lumayan banyak ya. Nih, gudang gue juga udah banyak. Oke, okay, explore lagi ya. Explore lagi. Ayo kita cari sulfur dan apa namanya, guys? Puing-puing. Kita cari puing-puing, guys. Puing-puing ini, cenah. Sulfur, let's go, sulfur. Bikin repair tool, sulfur. Apa kurang jauh kali main gue ya? Harus berani kali, guys, ya? Lebih berani gitu kali ya? Kurang jauh kali gue mainnya? Yakin, guys? Aman, guys? Tuh, lihat tuh ada ikan buntel gede gitu, guys. Dipatok nanti gue. Sulfur ikan meledak tadi, iya dia katanya ikannya harus dibunuh kan, sabar guys, ikannya ada. Oh, apa nih? Oh, this is something new, bro. 30 seconds. Oh, gimana? Ya oksigennya habis, bre.
Oksigennya bisa habis, guys. Bisa di-refill kah tangki oksigennya? Bisa enggak? Nih, gua main lebih jauh nih, aku main ke sana, guys. Gua beranikan diri tuh. Eh, benar, Bro, ada puing-puing kapal, Bro. Bro. Anjir, epic lagunya, guys. Apa yang dicari di sini apa, guys? Apa ini? Oh, bisa di-scan, nice. Oh, that's nice, Bro. Itu, guys, teori puing-puing kapal, guys. Seconds. 30 second oksigen remain. Ada lagi yang kelewat gak? Coba ya, gue explore dulu ya. Sabar ya, bocil buru-buru, sabar ya. Jangan lupa scan. Oke, jangan lupa scan adik-adik. Oh, ini apa nih? Bikin fragment. Wow! New blueprint acquired. Oh, ngerti gue. Scanner ini kalau kita ketemu pecahan-pecahan kapal, kita bisa scan ya teman-teman ya. Itu apa tuh? Wow, dapat lagi guys, nice guys. Bang cari, oh ini, oh. Sini! Gimana kagak bisa dibunuh anjing? Eh guys, itu apa gue rip M apa gimana sih guys? Gue rip M atau gimana cuy? Rip M itu ya, rip M ya guys ya. Udah diserang guys, gak kena ya. Darah gue sekarang, ini bisa dimakan gak sih? Aduh, makanan doang guys. Panik anjay guys, ketemu gituan, masa kalian gak panik? Mana sulfur, mana guys, sulfurnya mana guys? Aku peror. Jatuh. Anjir, sekali kena ledakan sakit banget bro. Oh ini belum guys. Nah, bunga merah. Oh ini sulf. Astaga naga guys. Dari tadi gue kira harus ngekill ikannya. Bunga tempat ikan meledak. Anjing susah banget men nyerangnya men. Sabar guys. Ini gue sekali gebuk lagi mati gak sih guys? Anjir bro. Sabar bro. Eh guys itu susah banget dihitnya guys. Hitboxnya kayak biji kalian, guys. Aduh, sarangnya tadi, guys. Eh, apaan tuh, anjir? Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continue. Anjir, dikejar kah gua ikan hiu? Jat, emang bener bisa diserang itu, Jat? Udah lah, yang penting udah dapet lah sulfurnya, guys. Anjir, apaan tuh, bro? Kayak ada yang ngejar gua, anjir. Tar dulu guys, ini gue sekali kena ledakan lagi mati guys. Anjir gila, gue mainnya jauh banget nih guys. Ini kayak anak baru mainnya udah jauh banget nih. Loting lu gak sih? Nice, koper, let's go. Tangkap kodoknya guys. Ntar itemnya, biasakan ya, selalu penuh ya item ya. Biasakan item selalu penuh guys, sebelum pulang guys. Pulang titanium scan buat kendaraan. Anjay. Apa nih ini kemana nih? Gue jadi ras isu gini anjir. Mana nih markas gue coy? What is it? Ah kelewat. Sabar. Belum penuh guys. Dikit lagi gak sih? Wah, ada gua. Sabar. Oke. Kita udah bisa bikin apa? Repair shop ya. Bang, langsung bikin beacon, Bang. Alright, oke. Beacon nih, guys. Beacon gunanya buat apa beacon?
Have sulfur. Oke, okay, silicon rubber gampang. Silicon rubber kayaknya ada di gudang ya. Coba kita cek dulu. Silicon rubber tuh bentuknya kayak gimana sih? Ah, ini. Eh, nice guys, nice guys. Nice, ya. Udah bisa guys. Fiber mesh. Oh, ini kita bikin ini bakal kebuka resep baru, guys. Beacon petanda, Bang, terlalu untuk buat early game. Oh, gitu. Waduh, enggak bisa bikin air lagi, Bre. Obat tuh gimana? Obat apa kabar nih obatnya? Ah, obat apa kabar? Mantap obat. Sip, selalu ambil itu ya. Berarti sekarang kita udah bisa bikin gimana tadi? Repair tool. Nice, kita bisa memperbaiki kapal kita yang sudah rusak, guys. Oh, ada sinyal. 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Oke. Okay. Apalagi yang bisa gue, ini juga rusak nih kayaknya. Mana? Ada ah, ini juga rusak, guys. Alhamdulillah kapal kita sudah bisa diperbaiki, guys ya. Life pod secondary system. Yes. Online. Running full environment. Diagnostic and outputting results to data bank. Oke, okay, bisa gerak kah kapalnya? Apakah kapalnya bisa gerak, guys? Masih perlu nggak repair toolnya? Masih perlu, bawa aja. Oke, okay, bawa aja ya. Bawa aja guys. Kita crafting dulu fiber mesh. Habisin guys, fiber mesh guys. Yes, oh daun-daun ini. Ngerti ya. Oke, gue bikin obat nih guys. Nah, udah pede nih gue guys. Sip. Oke, belum ada yang baru-baru yang bisa kita crafting. Sebentar, tadi apa? Ada ini Pathfinder tool. Alat untuk mencari jalan. Air blader. Habitat builder. Oke. Nggak ada kata, nggak ada mobil. Eh, kita cari ini guys, reruntuhan guys sekarang ya, fokusnya ya. Ya nggak. Nah, aku makan ini dulu. Oke. Oh, udah full, mantap. Lalu kita masak. Masak nggak bisa, aku nggak bisa masak guys. Oke, kita kosongin inventory teman-teman. Ini bahan-bahan material ini kita kosongin. Lalu gua akan ke bawah, gua akan turun ke bawah. Lalu gua akan open storage yang ini. Gua akan masukkan lagi beberapa item ya. Mungkin item-item lainnya masih gua bawa. Dan kita harus cari kepingan kapal untuk apa adik-adik? Wah, ini oksigen gua udah habis banget nih sih. Fokus nyari puing sama egg baru, benar ya. Fokus nyari puing sama egg baru, guys. Oke, yuk cari puing yuk, explore yuk. Arah kapal situ kali banyak puing ya. Oh, jangan deket-deket sama kapal yang meledak itu, ada Leviathan jahat. Oke, noted, thank you sarannya. Udah cari puing ya. Sambil scan-scan kali ya. Ah, sambil scan-scan nih. Oh, yuk. Bikin-bikin itu berguna, Bang. Oke, tar dulu guys, cari equip dulu, guys. Itu apa tuh? What is this? Oke, okay, metal sulfate, titanium. Eh, upgrade oksigen gak sih, guys? Upgrade oksigen, bahannya inget gak? Ada inget gak bahan oksigen? Eh, ini nih, guys, pecahan kapal ini udah belum? Apa sih, dikit lagi? Dikit, cepet banget ausnya ya? Aduh, cepet kali, guys. Metal sulfate, stabilizing. Ini udah belum, guys? Udah belum nih? Gua cari material, guys. Aduh, titanium. Ambil gak sih? Ambil aja ya. Oke, sabar. Anjing, itu jahat, guys. Eh, guys. Itu pembaik atau penjahat, guys? Itu ada sesuatu tuh di dasi itu tuh. Seek fluid intake. Aduh, keausan kita, guys. Okay, there's something over there. What is this? Sea glide. Anjir, kaget gua. Sabar. Graph trap terbuka. Let's go. Guys, itu penting enggak?
Penting nggak itu? Penting nggak guys? Penting nggak? Siglet, yang penting siglet. Siglet penting, siglet penting. Grav trap udah bisa. Siglet satu lagi, satu per dua. Oh siglet GG bro. Guys banyak sep... Anjing goblok. Guys itu gak bisa dibunuh anjing, scam, itu gak bisa dibunuh guys. Itu udah depan muka gue banget ya. Itu gak bisa dibunuh guys, itu gak bisa dibunuh men, scam banget cuy. Gue udah nge-hit dia loh. Kita butuh air guys, kita dehidrasi mulu cu. Wah what the fuck bro. Anjing ada dia lagi kan. Sabut sih gue. Eh sulfurnya cu, ambil cu. Sulfurnya guys, ya ampun Brando, sulfurnya guys. Aduh di mana lagi, gue udah lupa tadi meledaknya di mana tuh. Jamban satu itu. Hari cing. Gitu gue. Oh itu guys, itu guys. Semangat ya bro. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Gokil, bertahan hidup 500% gue. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Aduh, siglet guys. Eh, ada yang lihat puing-puing kasih tau gue ya. Yang bikin siglet, katanya siglet penting guys. Bentar, ikan yang nambah air itu ikannya bentuknya kayak biji guys ya. Cuma gue lupa guys yang mana guys. Wah gue udah dehidrasi banget nih. Udah berani banget gue kesini ya. Ini dia buruk gak sih guys. Wah creator egg ambil kah? Gue gak bisa cuy ngeliat tempat-tempat begini. Oh, kita jadi penangkap ikan dulu ya guys ya, bertani dulu ya. Ini ya ikan yang ini ya, yang nambah ini ya, nambah air ya, butuh penambah air nih. Oh bladder fish ya, ikan yang bentuknya bladder guys. Dehidrasi lagi brother. Oke sabar ya, pulang dulu ya, sabar. Bladder, gue pengen bikin itu siglet, gak sabar cuy. Ambilnya semua gak sih? Itu lah, spam klik aja guys. Let's go, masak lu. Bang, jangan deket-deket Aurora. Iya, sabar guys ya. Ini apa nih? Gua bisa bikin gak? Bikin krim, bikin gak? Sama gua mau ngecek oksigen yang lebih mahal ya. Oksigen lebih mahal itu kamu membutuhkan silver ore, standar O2 titanium. Eh kayaknya bisa deh gue bikin ini guys. Eh bikin gak sih? Belum perlu. Bikin graph trap bang. Udah sih makanan ini berlimpah ya, minuman doang nih yang sekarat guys. Gue masak semua nih. Oke, kita masuk semua ya. Minum. Ya, sabar. Bang, bikin oksigen. Iya, yuk kita bikin oksigen. Kayaknya ada deh tadi, teman-teman. Nah, ini ada obat. Sebentar, obat gue udah regen kah? Oh, masih ini kita pakai aja enggak sih, guys? Biar aman, guys. Vital signs stabilizing. Nambahnya tuh dikit kali, cuy. Ini air deh, ambil aja. Air ambil ya. Nggak rugi kan gue ambil-ambilin. Kita butuh titanium, apa glass, titanium sama silver ore kalau nggak salah. Silver ore mungkin di gudang yang bawah guys. Bentar, kenapa jadi malam lagi. Ada yang masih ingat nggak silver ore gue di mana guys? Gue nyimpen nggak silver ore? Apa sih ngasih nama, nggak perlu ngasih nama lah. Ada bro. Guys, ada guys. Nice, oksigen yang lebih GG cuy. Oksigen lebih GG, gue craft nih. Bisa kah? Please, bisa dong.
berarti kurang gelas kali 2. Standar auto tank lagi gue pake, mungkin gue lepas aja gelas. Gelas guys, gelas masih ada gak sih? Ah, gue gak ada banget gelas. Ya, banyak tadi deh. Nah, sabar ya, gue lihat bentuknya dulu guys. Ada guys. Ada. Oke, kita bikin tangki yang lebih GG ya, tangki yang lebih GG nih guys. Kita tes sama-sama teman-teman ya. Tangki yang lebih GG, apakah bisa benar? Oke, mungkin gue harus lepas O2 gue. Coba kita lepas. Kita lepasnya gimana? Can I remove this? Gak bisa? Penuh inventory-nya. Oh, gede ya. Kayaknya gede dia, guys. Segede kanjut badak, guys. Oke. This is Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Titanium. Oke, di sini ada titanium tadi. Ah! Aku bisa menyelam lebih jauh dan lebih lama. Let's go. Nice. Oke, gue udah pede nih guys ya. Ayo cari keping-kepingan, ayo cari kepingan lagi guys. Baterai, power masih apa? Guys, sea glide, banyak yang bilang GG guys, sea glide ya. Tapi gue harus cari puing-puing kapal lagi ya. Barbar ya, cari puing-puing kapal guys ya. Kita coba teori sea glide guys. Anjir, trippy banget ini bulannya guys. Ini luar angkasa teman-teman ya. Leviathan tuh, emang ada beneran Leviathan guys, makhluk entitas. Wah, ini game harus rajin loading sih guys ya. Loading dan loading bro. Mana gelap gini lagi. Kita butuh ini guys. Ini nih buat obat nih, kayak gini. Aku bisa kill dia gak sih guys? Itu kayaknya jahat sih guys. Ini jahat guys, lihat tuh, gue mau digigit tuh. Gue mau digigit guys itu guys, gue gak bohong guys. Dia mau gigit gue, sumpah. Kalian yang nyuruh gue deket-deket dia. Kalian scammer ya kalian ya. Wih gila, O2 gua banyak banget guys. Enak ya, kita berenangnya lebih jauh guys. Ini udah ya guys. Udah semua belum ini? Oke, ini semua udah. Ada makhluk 30 meter bang, ini udah. Kasih tau gua guys, udah apa belum? Minta bantuannya banget nih. Udah, oke, kepingan itu, mungkin ada kepingan di tempat lain ya. Oke, gua akan lebih dalam, lebih berani. Kita jadi pemberani sekarang. Bang, ikuti tanda wifi bang. Emang ada tanda wifi guys ya? Oke, gak usah pakai senter. What the fuck is that, bro? Oke, kita cabut dulu ya. Kita sabar dulu, guys. Short range scan suggests this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Anjir tuh apaan, bro? Gurita raksasa, guys. Guys, itu kalau gue bacok apa yang terjadi, guys? Gila suaranya, cuy. Gila nih game eksotik banget, bro. Lihat gue jauh banget nih mainnya, guys. Jangan ya. Gue udah kejauhan gak sih mainnya, teman-teman? Kayaknya kita kejauhan deh, guys. Apa emang seharusnya kita kesini, cuy? Atau enggak? Ya, para veteran boleh berkomentar.
Nah ini buat obat nih, ya inventory full lagi guys. Salah. Wah gila dia makan spotnya banyak banget. Aduh gue, sedangkan gue butuh ikan ini banyak juga nih. Anjir guys, ini gue udah jauh banget sih. Oh itu tuh life pot 3 shallow crow reporter dari Siglet damage. Guys sinyal wifi bener, siapa bocil yang bilang Siglet wifi? Ikutin sinyal wifi cuy, bener cuy. Itu akan ngasih mungkin ya. Stoknya oksigen cuy. Itu mungkin akan ngasih kita ke tools berikutnya guys. Oke oke gue, wah 900 meter. Oke 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 oke, gue ngerti gue ngerti gue ngerti. Ini buang satu aja ya, buang satu guys, kebanyakan guys. Guys, yang veteran tadi siapa? Jujur, thank you banget yang bilang ikuti sinyal wifi ya. Oke okay, guys, Siglet, Siglet, let's go. Makanya buka tab. Buka tab gini, begitu. Oke okay, oke, okay, gua akan kesana guys. Oh, jadi game ini ada petunjuknya, gak buta-buta banget guys. Enak dong. Wah, kenapa kalian... kalian terlambat request game ini guys. Ini seru banget, kenapa kalian baru request sekarang? Sedangkan gue udah nge-youtube 5 tahun bro. Oke, rupanya gue salah jalan ya. Gue agak kejauhan guys, jalannya. Nah ini kita kebanyakan ya, makan tempat banget guys. This game is so exotic and good, but I still need this ya. Ah, copper ore gue masih butuh guys, karena itu buat bikin baterai ya. Aku suka baterai. Ah, scan-scan dulu, ah iseng ah. Menambah kamus kita ya, agar kita lebih jenius ya. Nah udah tuh, auto lebih jenius guys. Lupa itu yang kayak ikan kintil kayak... jangan toksik ya, ngeri banget cuy. Gimana cara gue kesana ya? Wah, 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 dia kesini guys, dia kesini guys. Oke, oke, 600 meter, oke, oke. Oh jadi gitu Fatan ya, fokusnya ikuti quest aja untuk nyari bahan-bahannya. Nah, bahan ini asumsi gue ya. Akhirnya bahan-bahannya itu akan kita pakai untuk kita menyelam lebih dalam dan lebih jauh, bener gak? Itu masih teori sih guys. Kita banyakin gudang gak sih? Banyakin gudang gak sih guys? Banyakin gudang bawa air gak sih? Agar kita bisa lebih banyak loading cuy. Betul, betul bang. Oke, 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 gue harus ke situ 500 meter ya. Oke, 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 gue akan... guys, sabar ya, gue bikin gudang dulu ya. Mumpung ini gue ada banyak, kita bikin gudang air sebanyak-banyaknya guys. Jadi kita nggak mau bajir cuy, oke? Nah, kita bikin gudang. Ini oh ini ada regen, mantap. Tapi gue penuh. Ah, flare nggak usah lah, flare. Nah, ini kita bikin. Kita bikin itu. Seru nggak game ini guys? Buat nemenin sahur guys. Itu gudangnya kayak sulker box. Iya benar, benar, benar. Nice, nice. Oke, gue akan habisin aja all in. Kita all in, lalu kita bikin gudang air sebanyak-banyak. Itu juga perlu tuh tadi. Ini kayaknya masih perlu ya, titanium ini ya. Kita akan coba create ini guys. Kayaknya ini buat late game ya, item late game. Tapi, nggak, kita all in gudang dulu ya. All in gudang guys. All in gudang. Jadi gua bisa grinding terus. Nah, jadi item kita selalu bisa kita simpan. Siapa tahu kepake untuk next material guys. Ya nggak? Itu ide buruk apa rugi guys? Ide buruk atau rugi coy? Menurut kalian guys? Nah tapi agak acak-acakan ya, nggak apa-apa ya. Ah, sip. Wah tapi gue nggak tahu yang harusnya lebih, nggak bisa lebih rapi gitu ya? Ini mumpungnya kita harus explore sih guys. Ini kebanyakan nggak sih? Kebanyakan nih gudangnya ya? Nah tuh. Alright, open storage. Oke, ada beberapa ikan yang bisa dimasak dan juga obat. Nah, itu buat gue grinding. Gue boleh grinding offline ya. Gue boleh grinding offline ya. Itu buat gue grinding offline, guys. Nanti, guys. Oke. Oke, air, stok air banyakin. Stok air. Kita banyak ya, darah kita banyak, teman-teman ya. Aman banget nih, guys. Nah, sip. And then gue akan bikin obat. Wah, gue siap mendapatkan glider. Gue siap menang, seru nih guys ya, buat bulan puasa coy. Boleh asal tambah keren bang, bang bikin mobil, oke semoga bisa bikin mobil beneran ya. Oke dadah, cukup cukup guys. Cukup, literally gak ada yang bisa dimasak lagi, gue akan langsung ke sinyal. Itu dia sinyalnya. Guys katanya ada kru yang katanya dilaporkan si glidernya rusak di sana.
Jadi kita akan kesana dengan inventory gue yang lebih banyak, jadi gue bisa loading lagi. Dan gue akan menangkap beberapa ikan, ikan ini ya, ikan yang warnanya ungu ya. Minum dulu, oke boleh lah, kita minum sekali lah ya. Kita minum sekali. Gue akan masuk dalam kerang raksasa ini ya. Oke. Masih 200 meter. Ah, ini yang paling susah guys, sama ini ya. Aduh, titanium sebenarnya gampang ya dari wah. Wah, itu jauh banget sih guys. Oh, bener, dia jahat guys, dicucuk tuh guys, ikan-ikan kecilnya dicucuk loh. Ini perlu sih. Itu buat bikin apa? Ingat gak guys, ini buat bikin apa guys? Apa namanya? Jangan lupa scan tuh, bocil scan tuh ya. Eh, kita puaskan hasrat bocil scan dulu ya. 100 meter. Fiber. Mereka banyak mana guys? Gak usah scan semuanya bang. Oke, gue gak usah scan semuanya guys ya. Kita objektif aja ya. Ini kalian kenapa sak nebat sama scan ya guys ya? Kayaknya yang perlu di scan itu cuma itu tuh, barang-barang begitu guys. Yang buat bikin material. Mungkin buat nambah koleksi kamu saja. Nah, ini perlu nih titanium nih. Oke guys, di sini guys katanya guys. Siglet. Guys, I got the Siglet. Oke, gua akan nambah stok darah ya, teman-teman ya. Inventory full. Oke, kita akan pulang, kita akan coba bikin Siglet ya. GG bang, bisa bikin Siglet. Oke, gue tes ya, Abis itu cek radio lagi ya. Cek radio lagi abis itu guys. Siap radio. Eh, materialnya apa guys? Biar gue kumpulin sekarang nih. Gue takutnya ada sampai kapal gak bisa dibikin. Apa guys materialnya? Banyak nih ya buat air ya. Long chat. Emang bisa dicek live potnya guys? Ya hilang. Guys, emang iya bisa dicek itu coy? Emang ada apaan sih glide-nya di luar guys? Emang ada apa di situ? Rasanya gak ada masukan deh tadi. Nah, si glide aja guys. Emang bisa guys, serius guys? Buruan balik aja tuh. Ada yang bilang buruan balik, ada yang bilang masuk ke dalam pot. Boleh gak sih? Oh, gue udah mulai hafal nih ya wilayah-wilayah gue guys ya. Emang ada apa di situ? Di dalam ada material yang lebih bagus ya. Udah, tar gue balik lagi ya. Tinggal mundur guys, gampang guys. Nih ya, ingetin ya. Tar bikin siglet dulu guys. Oke, dari sini aduh nggak ada kompas nih ya. Ah, pokoknya arah sana lah ya, arah sana guys. Anjir, nggak ada penanda sama sekali. Ah, bulan, arah bulan ya. Arah bulan, gampang, arah bulan guys, arah bulan, serong dikit. Ntar dulu guys, siglet dulu ya. Gue udah bisa bikin cuy. Grav trap, use artificial gravity to attract light object. Oh, ini buat mancing guys. Sabar, sigletnya ikan buat nandain di peta. Ini ya, secret bagian sini ya? Kayak gimana sih bentuknya dia cuy? Red breather, oke, Red breather untuk conserve oksigen saat menyelam lebih dalam. Aduh, wiring kit dari mana tuh? Ah, kok gak ada Siglet guys? Standar oksigen, fin, first aid, fire extinguisher, red breather lah. Lah kok nggak ada guys? Bikinnya di mana? Oh, di deployable lubrikan, lubrikan dari mana dong? Lubrikan dari mana guys? Ada yang tahu nggak lubrikan dari mana? Anjir, pelumas dapat dari mana cuy?
Oke. Kalau ini sih gue bisa bikin, guys. Lubrikan ya. Copperware. Copperware itu dari copper. Udah pasti dari copper ya. Ada, gampang. Copper wire, copper ore 2. Copper ore 2. Ada yang tahu nggak lubrikan dari daun yang abang ambil tapi yang ada kuning-kuningnya? Oh, bisa di-craft. Yes sir. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Oke, air lu. Oh, lubrikan buat bikin. Oh, dari daun kuning-kuning, guys. Berarti kita sudah bisa copper wire. Copper wire. Apa ini, guys? Siglet ini apa, guys? The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Kok sinyal ininya habis, guys? GG enggak, guys? Ada lampunya lagi. Anjay. Bulan itu ya? Guys, sabar. Mau diambil lagi tadi ke live vote tadi, yakin? Kok sinyal wifi-nya hilang, guys, ya? Penanda nggak? Terus quest-nya selanjutnya apa? Selanjutnya quest-nya apa, guys? Mau ke live potong tadi. Bulannya hilang, bro. Misinya di pot tadi lah, si glide-nya gue ambil. Aduh, hilang lagi, guys. Ini deh, bulannya. Coba kita cari bulannya. Kan bulan ini ya. Bulan. Nah, kita lurus aja gak sih? Kalian kita review si glide kita, guys. Aktifin di tablet tuh. Oh, bisa diaktifin, cena. Oh, bisa diaktifin di tab, guys. Coba, kalian merasa ada perbedaan speed gak? Saat gue pakai Siglet sama saat gue pakai Fin, guys. Ada gak? Dari meterannya, guys. Ngerasa lebih cepet apa sama aja, guys? Kayak di mata gue kayak sama aja ya? Nggak tahu ya. Anjir, serem banget, cuy. Iya, kayak tambah cepat ya. Gue sekarang iya sih, kayaknya bener, guys, tambah cepat, guys. Anjir, gue barbar sekarang, cuy. Gue gas-gasin semua, guys. Ngebut banget ini, cuy. Titanium ambil gak sih? Aduh, inventory gue penuh lagi, bre. Kenapa gak gue naruh-naruh dulu ya? Harusnya kita naruh-naruh dulu, guys. Wah, cara masuknya gimana, bro? Oh, ada bolongan, guys. Wah, bener, guys, bisa masuk, guys. Bocil ngeyel menyerang kah? Terus? Cek semua. Aduh, bocil scan menyerang lagi, bro. Bocil scan. Udah gua ambil, emang masih ada barang, guys. Nah, gelap lagi, bre. Oh iya, masih ada, guys. Oh, ini pot ini, guys. Pot sama kayak kita, bedanya dia mati ya. Bener-bener hancur ya, guys, ya. Tuh, bener-bener mirip tuh. Udah, tuh, scan, bocil scan dulu, guys. Apa yang mau di scan, anjir, kagak ada yang di scan. Gak bisa, guys. Gak, udah ya, dan ya. Dan.
kompas apa nih kompas? Apa sih yang mau di-scan? Apa sih? Kalian bulan puasa masih mau bohongin orang? Ada anjay. Jangan sering pakai glider, baterainya boros bang. Enggak, udah, dan. Cabut guys. Oh, bikin kompas materialnya itu kali ya? Tuh, lihat tuh guys, Guys, lihat tuh. Di atas itu ya, tuh N. Kok WS-nya masih ini guys? Apa belum kelar kali ya? Perwar waringkit, wah waringkit masih nggak tahu di mana men. Ini nggak bisa lebih terang ya. Kita naruh inventory dulu nggak sih guys? Terus next objektif nyari apa? Pencet radio lagi, Oh radionya dimasukin CD tadi ya. Berarti gue balik ya. Bang buat kompas biar gampang. Iya ya sabar ya, material belum ketemu guys. Ntar kalau material udah ketemu gue bikin dah. Waringkit sih, tinggal waringkit sih. Karena kita naruh barang dulu nggak sih? Guys. Nah ini nih banyak banget nih. Crafting dulu sebentar, kita crafting dulu guys. Hancur-hancurin dulu ya. Oke, yuk kita tempat-tempat dulu biar dia jadi lebih kecil ya. Gue nggak akan bikin apa-apa di sini. Beacon ya, beacon mungkin gue akan tes beacon guys. Kita harus mencoba review ya. Kalau nggak kita nggak bakal tahu guys apa gunanya itu beacon. Nah, gue akan bikin obat titanium, kita pecahin semua. Bang, bikin red breather biar hemat oksigen. Oke, siap. Oke, udah gak ada yang bisa dipecahin. Paling gue akan jadiin obat. Obatnya kita stok banyak, teman-teman ya. Obat, dan juga gue akan bikin udah, gak perlu bikin-bikin lagi. Terus gue akan ambil obat yang udah regen, nice. Nah, baru kita taruh di gudang. Ayo dong, please dong, jangan malam mulu ngapa. Serem tau kalau malam, radionya belum ya? Radionya dulu, guys. Gua ngerti. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now tatar jangan ini, guys. Kita baca dulu ya. Grim looking snake things trying to eat through the hull. Come get us already. Oke, ada yang minta tolong katanya tuh. Anjir, dalam banget, cuy. Oke, gua akan taruh material-material gua. Air bawa, makanan perlu guys. Ini enggak deh, makanan enggak terlalu cepat habis guys. Nah udah pagi nih, ini saatnya kita lanjutkan perjalanan ya. Oke, gue akan taruh lagi, nah biar kita bisa sambil loading guys, efektif jadi ya. Makanan boleh deh, gue masak dulu ya, sabar ya guys. Emang makanan bisa basi guys? Emang iya makanan bisa basi? A2O minus. Vital signs stabilizing. Oh iya, doanya minus bre. Ah udah guys. Guys, jangan lama-lama guys, harus cepat guys. Let's go, langsung gas. Fikar smelter, baiklah, pertolongan akan datang. Ha! Aku akan menolongmu, siapapun yang meminta bantuan. Wah gila, gue udah barbar banget bro. Ada ubur-ubur guys. Anjir, gila, YOLO banget kita guys, dalam banget guys. Anjir, YOLO cuy. Salt deposit, apalagi tuh, baru tuh, gue baru lihat tuh. Guys, aman gak nih gue masuk ke dalam sini? Hah, anjir, apaan itu guys? Itu bahaya sih kayaknya guys, itu bukan pembaik sih, udah pasti sih, penjahat gak sih? Kalian nggak menuntut gue untuk perang tuh. Oke, PDA-nya guys, dapet guys. Integrating new PDA data. Oke, sebelum gue pulang, gue akan coba cari-cari yang bisa di-scan ya. Yes! Simot! Simot apa guys? Simot. Oke, sambil loading adik-adik, jangan lupa. Laser cutter fragment.
Atau per 3? Oh no, ada 3 guys. Oh ada beberapa ya, bisa jadi dia ada beberapa guys. Cek baik-baik ya. Baik-baik. Nice, teliti mode, mode teliti guys, mode teliti guys. Oke, okay, oksigen gue sih udah sekarat sih ya. Aduh, sampai kritis. Gak bisa guys. Wah, guys, ada itu guys, awas guys. Aduh, takut banget cuy. Wih, terbang gua men, lihat guys. Oh, kok tadi kayak terbang gitu ya? Oh, itu baik, yang gede itu baik. Eh, gue cek lagi guys ya, masih ada reruntuhannya guys. Oh, itu paus baik, oh aman. Aduh, gue udah khawatir aja men. Eh, jangan boros gak sih, itu ada baterainya loh rupanya. Yang glidernya guys. Udah ya, cukup guys ya. Eh, tadi si mode-nya 1/2 apa 1/3 adik-adik? 1/2 atau 1/3? Balik aja gak sih? Udah ya, cukup ya, down ya. Oke, gue akan laporan radio lagi guys. Oke, objektif. Satu lagi cari, 1/3 bang. Ih, soal deposit nih baru nih, kita coba crafting ya. Nah ini juga kumpulin gak sih guys, buat lubrikan. Gue udah mulai hafal nih guys, material-materialnya. Yuk kita grinding ini, ambil ini. Nah itu lumayan tuh buat water perlu banget ya. Mas, water kita sangat perlu guys. Oke, ambil segitu aja. Nah ini apa nih, gue penasaran nih guys, ini material baru kah? Apa kita scan dulu? Dopin Stinger, gak mungkin diserang gak sih, kesetrum gak sih guys? Enggak, kasihan guys, kalau kita serang guys. Jangan ya. Makan, kita udah mulai butuh makanan guys. Ini bisa gokil gak sih? Enak banget sekarang ngejar ikan cuy. Bang, bikin lasernya bang. Bang, bikin baterai, siap. Oh, yang ini harus di-kill dulu kayaknya guys. Oksigen. Mati, Bre. Udahlah, enggak usah, guys. Kasihan, guys. Kasihan deh biarin guys. Kasihan deh ada luka-luka, cuy. Oke, kita crafting lagi dan kita lihat siapa tahu gua akan bikin lubrikan. Dan jangan lupa setor radio ya. Lah kok enggak ada, guys? 9 8 7. Wah, apaan tuh? 6 5 4 3 2 1. Guys, is that bad ending? Guys, apakah itu bad ending, guys? Radiation suit lead fiber mesh. Lead fiber mesh. Oh, emang begitu? Nggak bad ending itu? Baju radiasi, bro. Wah, itemnya banyak banget lagi. Bentar, fiber. Oke, kita kecil-kecilin dulu ya. Berarti ini kita masak-masak dulu, guys. Meledak, bre. Emang gitu story-nya? Berarti bukan bad ending ya? Bocil bad ending, diem dulu ya. Mantep banget nih. Gue bisa combo nih, guys. Lebih enak kali ya, teman-teman ya. Oh, salt deposit itu agar makanannya lebih enak, guys. Jadi lebih nambah foodnya lebih gede gitu kali ya, itu kali ya teori guys ya. Itu teori guys. Nah, kita kecil-kecilin dulu nih, kita kecilin semua guys. Emang gitu, oh berarti emang gitu teman-teman ya, emang gitu ya. Nah berarti gua harus nyari katanya banyak yang bilang bikin simot guys, simot nih kita bikin nih. Sama radiation suit ya, ingat ya bahannya ya. Fiber mesh kali 2, lead 1. Fiber mesh itu terbuat dari cekrek ya. Fiber mesh terbuat dari cekrek. Ada nggak? Lagi nggak ada guys ya. Di sini ada.
berhenti. Mana sih gue banyak material teman-teman ya? Tapi kayak ini cuy. Cari mobil vehicle bang. Bang lasernya kurang satu. Iya di mana apa masih gini guys? Gue tanya baik-baik ya. Masih sekitar sini berarti. Masih sekitar sini. Tadi gue nggak nemu. Masih sekitar itu. Cari lagi, cari lagi. Iya benar, 2/3 tahu. Iya belum selesai. Tapi di mana? Masih di sekitar situ berarti. Cari terus. Ya, gue taruh dulu ya. Oke, gue coba loading situ lagi ya. Bener ya, sekitar situ. Aduh, udah bang, ntar ada radio. Oh pas meledak cek radio. Oke cek radio lagi guys. Oh ini nyala tuh bro. Kagak kocak emang ikutin radio guys. Trading ship Sunday. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease. Send an SOS. You offer to help. They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. Hmm? I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. Aduh, apa itu maksudnya deh? Long range scans pick up in the meantime. Apa itu artinya guys? Oke, ada sinyal baru nih sepertinya. Ah, kok gak ada? Kapal besar itu, samperin aja. Haus lagi gue guys. Oke, gue ke kapal besar itu ya, bener ya. Perlu radiation suit. Alright, alright, radiation suit, alright. Alright, alright. Oke, kita siap-siap dulu ya material-material yang dibutuhkan. Gua habis lagi. Makanan ada, makanan ada. Oke, gua akan bikin radiation suit. Siap. Sepertinya sih itu, guys. Ikutin quest-nya aja terus ya. Radiation suit itu adalah terbuat dari kamu bikin fiber mesh, gampang. Gua udah tahu. Lead di mana, guys? Oke, gua akan ke kapal itu, guys. Lead, fiber mesh habis ya, berarti dari sini nih, guys. Kalau lead ada yang ingat gak lead di mana? Gua kok udah dapat lead ya, teman-teman ya? Dari mana gue dapet lead? Lead di storage ada. Oh serius? Cuma satu kan? Ini gue butuh air itu ya. Lead itu bentuknya kayak hitam gitu teman-teman ya. Oke fiber mesh gampang aja. Kayak titanium tapi lebih dalam. Oh, gue tahu ya. Gue sempat lihat tadi yang masuk ke dalam gitu kan. Katanya sih gue udah pegang guys di storage, kita cek ya. Wah, kalian bohongin gue guys. Mana lead guys, nggak ada guys. Ya, kita bikin dulu nggak sih air? Oke air nice. Nah, obat jangan dulu, obat aku banyak kan. Yang di bawah ya. Oke, satu. Butuh dua kan? Ada bro, alhamdulillah bro. Ada dua guys. Nice. Hah, syukur gue bikin gudang banyak teman-teman. Jadi rupanya udah ada itemnya. Let's go! Radiasi sweet. Asik, bang bikin trap untuk menangkap ikan. Emang iya guys? Bikin trap itu bisa menangkap ikan. Coba ya, battery titanium. Coba kita tes ya battery titanium berarti battery itu terbuat dari ini seingat gua sama copper ore bukan sih? Ambil aja guys. Yes, betul. Masih hafal guys, battery titanium itu gua banyak, enggak mungkin gua sedikit titanium ya. Banyak gua titanium guys. Banyak banget. Cari-cari aja di gudang-gudang ini ya. Apa sih ngasih nama gudang? Ngapain ngasih nama gudang gitu loh?
Wait, where's my titanium? Makan dulu. Eh, butuh berapa tadi, guys? Oke, sabar ya, yang mau ke kapal ya, sabar ya. Oper ore. Halo bang, halo, selamat sahur. Eh, udah pada makan belum, guys? Nih, gue bikin ya, tuh. Udah pada makan belum? Kompasnya belum, bang, ya. Dari mana? Oh, silver ore. Gue ada nggak? Silver ore ada nggak di gudang, guys? Nah, coba tes ya. Berarti ini gue taruh sini gitu. Taruh sini. Terus pasang aja gitu. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya, kita tes ya. Pasangnya di tempat yang banyak ikan. Ini radiation suit udah ada. Gue pasang sini lah, anggaplah gue pasang sini ya, nggak terlalu jauh ya. Anjir, enak banget nyari ikan sekarang, guys. Wah, kita menarik menyiksa heo. Gila, guys, air gue jadi banyak, cuy. Yes! Akhirnya kita tidak kehausan lagi, cuy. Nice. GG panen ikan, men. Wah, GG rupanya, guys, ya. Oke, gue gak tahu nih gunanya buat apa. Disinfektan anti racun sih, guys, ya. Eh, guys, ke kapal yuk. Yuk, perlengkapan gue udah banyak nih, guys. Perlengkapan gue udah gacor banget ini, guys. All in, lengkap semua, guys. Ya, obat gue berapa? Obat segini banyak banget, men. Ini too much gak sih? Yo, gas yuk. Ke kapal nih ya, ke kapal ya. Misi berikutnya ke kapal ya. Aduh, gelap lagi, guys. Eh, serius, guys, aman gak, guys? Jangan, butuh simot kesana. Oh, bikin simot dulu, guys. Yang bener gimana sih bikin simot dulu? Bikin kompas sama simot. Yang bener, coba tanya Fatan nih objektifnya. Jadi kita balik lagi ke sini, kita looting lagi ya. Gitu. Bahaya loh katanya kapal itu, guys. Fokus looting di daerah sini dulu. Iya. Laser cutter dulu. Oh, barang-barang itu harus teliti, cari baik-baik, guys. Yaudah, gue akan balik ke tempat terakhir kita harus mengeksplor ya. Dan gue akan cari puing-puing kapal di sana, guys. Simot dan laser tuh wajib, syukur kita ada sea glider ya. Gue akan cari lebih teliti walaupun malam dan gelap ya. Jadi gue harus cari lagi reruntuhan, kepingan. Dan juga silver ore, jangan lupa silver ore 2 ya. Silver ore 2 nih, guys. Untuk membuat kompas. Inventory gua show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Passing 100 meters. Wah, anjing. Wah, makin dalam efisiensi berkurang, guys. Eh, belum saatnya enggak sih ke situ, guys? Waduh, gelap gini susah lagi nyarinya, cuy. Oh, silver ore, nice. Udah, kita nggak usah pakai ini ya, kita pakai senter aja. Ah, lebih mantap senter sih. Nggak ada, kosong. Nggak ada, guys, beneran nggak ada, cuy. Cuma dikit doang barangnya, kalian bohongi gua ya. 30 seconds. Apa di tempat lain kali ya? Di dekat kapal yang gede. Nih, guys, yang veteran, untuk bahan-bahan simot dan laser yang lainnya di sekitar kapal gede atau sekitar sini. Mana baterainya, udah pada mau habis lagi, Bre.
Nih, cuma ada dua kotak, cuma ada dua kotak, guys. Di dalam kotak juga enggak ada apa-apa. Nih, lumayan gua mainin. Oh, silver ore dari beginian, bro. Gold! Nice! Ini buang-buang materialnya gak sih, guys? Udah gak ada, guys. Random. Harus, oh, harus cari kepingan lain ya? Gimana ya, gimana ya? Itu sih ada kepingan juga nih sini. Coba kita, kita belum kesini. Menarik nih, guys. Kita belum kesini, guys. Kita belum kesitu ya, kita belum kesitu. Gua akan kesitu, guys. Gua akan kesitu, guys. Tenang, persuplaian kita banyak. Hup. Wih, ada radar. Oke. Oh. 100 meters. Oxygen efficiency. Metal salvage. Aduh, guys, oksigen kita enggak efektif di sini, guys. Anjir, kaget gua, bro. Tar lu, guys. Gelap, guys. Sabar, guys. Ada reruntuhan di situ nih. Wait a minute. Wah, ini nih banyak nih, pasti banyak. Pasti ada material nih, pasti ada resep ya. Yes, sir! Yes! Yeah, nice. Tinggal simot. Mungkin simot ada di sini juga, guys. Ya, cari baik-baik. Jangan takut, kamu harus berani. Apa ini? Ini bisa di-scan kah? Scan! Nggak bisa, bro. Scanner room, frag. Bisa, bro! Scanner room! Integrating new PDA data. Nice, banyak banget di sini, guys. Lebih enak kalau siang nggak sih, guys, ini, guys? Bisa masuk kapal? Emang iya bisa masuk kapal lah, guys? Bentar, sabar. Oksigen. Gue nggak lihat jalan. Oh, ini kena go here. Cannot. 30 seconds. Aduh, oksigen gue udah mau. Aduh, oksigen kita habis, guys. Sabar guys. Oke, ada pagi ya, guys ya. Perlu laser cutter buat buka pintunya. Oh, pakai laser cutter. Nah, coba beacon kita review ya. Kita coba review beacon ya, teman-teman ya. Anda berguna, guys. Berguna, guys. Nah, metal selfish buang aja. Ya, buang satu lah. Okay, nice, guys. Ini kita belum explore ya. Kita butuh laser cutter untuk masuk situ, gitu. Benar, teorinya. Teorinya begitu, guys. Ini bisa masuk sini, bre. Breku. Guys. Kali aja ada material di sini, guys ya, harus teliti, guys. Kita pegang aja nggak sih scannernya, coy? Bisa. What? Semuanya bisa di scan, guys. Meja. New blueprint acquired. Bench. Pusing, Bang, ya karena gelap ya. Aksesori base. Itu aksesori base. Battery charger. Let's go. 1/2. Oh shit, that's not good. Guys, di kapal ini gila sih, guys. PDA, nice. Integrating new PDA. Yes, buat radio ya. Gila nih game-nya, seru banget nih, guys. Parah, guys. Lah, pintu yang itu ujung-ujungnya. Pintu yang itu ujung-ujungnya ke sini, Bre. There's no point ya.
Center gak sih? Oke, udah cukup ya, udah gak ada lagi ya. Mana nih si mod nih, misteri si mod belum kita pecahkan cuy. Oke oke, gue akan ambil udara, 1, 2, 3 gue. Lalu kita cek lagi di bawah ya, kita cek lagi di bawah guys. Kayaknya masih belum belum semuanya dieksplor guys. Ada yang aneh dengan kapal ini. Kamu menyembunyikan material-material dariku ya, contohnya ini, ha? Kamu ingin menyembunyikan material dari aku, ha? Anjing, nggak bisa masuk, bre. Oh, lihat sini cuy, ha? Kamu yang ingin menyembunyikan material-material dari aku ya, ha? Oh, apa ini guys? Propulsion cannon. Wah, blueprint cuy. Supply crate, nice! Disinfectant water. Ahead of time will help ensure against dehydration. Wah, GG nih guys, disinfectant water guys. Wait, wait, di kotak-kotak ini. Propulsion cannon, let's go. Simot udah bisa dibikin emang iya guys, simot. Ih, siapa nih guys? Emang simot gak perlu material, teman-teman ya? Nih kata ada yang sepu-sepu bilang. Wih, ya repair tool gua bawa enggak? Alhamdulillah gue bawa guys. Repair dulu guys. Nice. And then what happened bro? Oh kebuka. Ada yang mencurigakan dengan kapal ini. Ada yang mencurigakan dengan kapal ini. Atau pertiga. Guys, gue gak tahu apa yang... Anjing apaan tuh bre? The hell is that bro? Strum gue. Oksigen. Oke, guys, kita harus cepat guys. Gue mau masuk gua itu guys ya. Buat mobil vehicle dulu baru bikin simot. Oke, siap. Ya cepat fast. Fast tadi lewat mana tadi? Guys. Oke, cepat. Anjing enggak bisa lewat. Guys, jangan bikin gua panik ya. What is that, bro? Wih, banyak banget, man. Battery charger, nice! Done, battery charger, done! Kanon! Wah, kok? Kenapa deh? Eh, guys, pulangnya gimana nih? Ah, gak asik, lo. Mobil, vehicle, Bachmann, Fragment! 2/3! Eh guys, anjir oksigennya cepat banget cuy. Sabar guys. Gua panik guys, sabar ya. Oke, gua harus hafal jalan pulang. Oke, enggak guys, itu belum kelar guys. Sabar ya, itu belum kelar guys. Itu belum kita selesai loading semua ya. Anjay, enggak bisa lewat. Enggak bisa lewat, gua pulangnya lewat mana cuy? Lah. No! Guys, sabar, jangan panik. Ah, sini. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Okay. Aduh, powernya udah mau habis lagi. Ya satu udah go. Bang, simot ada sekitar rumput merah tadi, cari aja. Iya, simotnya yang enggak ada ya. Aduh, ada si Kinti lagi, guys. Itu emang muka-muka penjahat sih. Oke. Gua belum selesai explore, gua harus cepat. Aduh, gelap. Oke, satu lagi sini. Oke, sabar, jangan panik. Oke, kita gunakan center. Oke, ada sesuatu di sana. I'll scan that. Laser cutter! Ya, laser cutter kenapa? Oh, kalau udah punya dia jadi titanium ya guys ya, resepnya ya. Gitu gak sih teorinya? Kalau dia duplikat guys, dia jadi titanium. Benar gak teori gua? Oke. Pam. Karena dia udah. Nah, nih guys. Sabar ya. Berarti kurang apa? Mobil vehicle Drachman ya? Mobil vehicle Drachman. Oh, ini gua belum kesini, sumpah gua belum kesini, guys. Itu enggak sih?
30 seconds. 2/3 si mod. Okay, nice. That's a progress. That's a progress. Itu yang kayak tangan kelewat harus di-scan yang kayak tangan. Guys, si mod sama mobil itu ya. Sabar. Sekali lagi. Vehicle bay. Okay, vehicle bay. Okay, guys. Belum selesai. Harus teliti banget, guys. Itu kenapa ya dia di situ mulu ya? Ganggu kita ya? Gua takut banget lawan dia, cuy. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Anjir, gua. Guys, kalian ada yang lihat lagi enggak, guys? Bisa si mod satu lagi. Oh, itu kali ya? Dari sini udah kita explore belum? Oh enggak, itu main. Oh, itu belum, kayaknya itu belum tuh. Please, give me something good. Please give me something good. Total salvage. Anjir, enggak kebuka sama sekali, guys. Kamar. Oh, ini gue belum kesini kayaknya. Quartz, kocak. Pulang dulu gak sih, guys? Boleh gak gue isi baterai dulu, guys? Boleh gak gue balik dulu, guys? Udah habis baterainya, cuy. Di dalam kayak tangan kelewat. Masalahnya, guys, cara ganti baterai gimana? Cara ganti baterai, coba ya, power cell. Charge 11% si Glide. Anjir, jangan dibuang, kocak. Oh, balik dulu. Deket kok, guys. Bentar, guys. Udah ada penanda, bentar ya. Kita isi supply dulu, guys. Gua enggak tahu cara ngisi baterai ini gimana nih. Tadi ada si mod pas ikannya ngejar abang. Emang iya? Boleh, sebentar. Cara ngisi power ini si Glide-nya penting banget, guys. Klik siglet, terus klik siglet, terus klik carry mouse. Nggak bisa, harus pakai baterai ya, ngisinya pakai baterai ya. Mencet R. Nggak bisa. Yang atas. Halo bang, pagi bang, buat pelampung. Lu mau ke kapal besar? Power cell charger sama battery charger beda bang. Oh, jadi kalau buat nih, gua harus tahu mekaniknya lu, guys. Kalau untuk ajir, suara apa tuh? Kalau untuk mengisi si Glide udah mau habis, pakai apa? Dan juga barang-barang lainnya. Baterai enggak sih, guys? Klik R pas lagi dipakai, coba. Baterai, guys. Baterai terkerek-kerek ya, baterai, guys. Baterai. Oke, gua akan balik kapal tadi lagi, guys. Tenang, guys. Sambil kita menunggu, kita harus memasukkan material loading kita agar kita tidak kita banyak material lah pokoknya, teman-teman ya. Wah, gua berlimpah sekali sih, teman-teman ini. Sangat berlimpah, guys. Tuh lihat tuh. Banyak banget, men. Makan dulu enggak sih? Makan, minum, sip, ganteng. Yuk. Oke, kita mau ngapain aja, guys? Laser cutter. Apalagi nih? Aduh, diamond di mana, cina diamond? Diamond, bro. Kompas mumpung balik. Oh iya, kompas gak sih? Ada tadi silver ore, guys. Maksudnya gue punya silver ore, guys. Kayak gimana sih? Oh, silver ore kayak gitu. Ada enggak ya? Silver gore ada enggak, guys? Keder juga nih banyak. Oh, ada, nice. Oke, gua akan bikin kompas ya. Kita akan bikin kompas. Gimana cara bikinnya?
Oke, nice. And then Oke, kompas berhasil, guys. Oh, gue ngerti. Ini dari yang ini gue klik tadi, guys. Eh, iya kah? Ih. Itu gue nggak klik jadi kepin, cuy. Gak tahu itu berguna apa nggak. Rupanya kalian bisa lihat semua ini. Nih, ini kurang satu, ini kurang satu. Unpin aja nggak sih? Unpin, bre. Guna nggak tuh, guys? Kompas gimang, guys. Eh, radio, guys. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. Oke, kita dengar radio dulu ya. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Diamond dapetinnya deket Sunbeam. Kapal yang meledak. Guna bang, itu late game. What else can I say? Update. Air pump bang, sumpah. Bang, Red Breather. Sabar, sabar, baca dulu, guys. Was in VR, and I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Conserve oksigen when diving deeper, absorb recycle CO2 into. Oh iya guys, ini buat napas kita lebih gege nggak sih? Aduh, harusnya kita bikin ini aja, jangan kompas, guys. Goblok, kenapa gue bikin gituan ya? Salah tekan lagi, kocak. Eh, nggak apa-apa, materialnya gampang kok. Baru toksik. Eh, tadi gue mau bikin apa sih, guys? Ada yang ingat gak? Gue jadi lupa kan mau bikin apa? Baterai. Gue mau bikin baterai, teman-teman. Baterai. Baterai standar, aduh, gue bikin standar O2 tank lagi, cuy. Ngapain kita bikin standar O2 tank lagi, guys? Baterai, bang, gue udah sholat, keren yang udah sholat. Oke, cara menggantinya adalah kamu masukinin dulu sebentar ya. Kamu lalu keluarkan high capacity-mu di unequip, lalu kamu masukkan gimana cara ngisinya? Lah, ngisi sendiri cenah. Loh, kok udah keisi, guys? Wait, what happened, bro? Otomatis kah? Otomatis, bodo amat, gas. Laser. Eh, kita mau si glide-nya, bro, si glide kocak. Anjir, guys, jadi keder gini, guys. Udah gak? Oke, gue udah kedar nih, guys. Udah, guys, udah. Udah pusing nih. Battery, power cell. Aduh, kenapa sih kita kena escape mulut, cok? Oke, mostly sih pakai baterai ya. Oke, ini gue simpan aja. Gue nggak tahu ya, baterai buriknya masih berguna apa enggak ya? Gue nggak tahu ya. Ya, oke. Oh, power cell buat bikin simot. Oke, siap. Nah, sekarang gue mau bikin laser cutter, diamond, sulfur, diamond. Guys, gua akan explore lagi, teman-teman ya. Kita akan ke kapal tadi lagi, teman-teman. Karena kita udah kapal karam. Kepake banget beacon, cuy ya. Power cell buat bikin simot. Oke, berarti guys, apakah baterai burik bisa kita pakai untuk membuat power cell? Bisa enggak? Red breather. Aduh, red breather susah lagi bikinnya, guys. Yuy. Bisa. Oh, berarti jangan dibuang baterai buriknya, guys. Baterai yang udah habis. Nah, kita harus segera, guys, cari material scanning itu, cuy. Oh, diamond di gua yang ada apinya. Berarti item yang laser cutter itu belum bisa kepake dong. Nih, feeling gua ya, ini feeling gua, guys. Emang ada di sini, guys, tapi nggak perlu laser cutter. Cari baik-baik. Feeling itu baru feeling ya. Feeling gue salah apa benar, guys? Kurang masing-masing satu.
Si kampret masih di sini kan ya? Si kampret udah gak di sini, guys. Si, let's go! Dijagain sama si kampang, guys. Yes! Sebentar. Tadi itu, guys, ada kayak enggak. Dia berarti emang masih di sini. Karena belum ada marker baru, guys. Nice. Di dalam ada ketinggalan, coba scan. Oke, di dalam agak sulit ya karena gua harus wih, habis tuh. Gua harus cepat berenangnya di dalam ya. Berarti tinggal yang mobil ya. Oke, mobil vehicle bay. Karena belum ada radio baru, feeling gua kita harus masih ada ketinggalan di sini. Gua cukup yakin di sini, guys. Gua cukup yakin ya. Oke, lebih enak pakai senter yang ini gelap ya, warna ungu ya, nggak enak ya. Lebih enak kita pakai senter yang wah, itu penting. Guys, di dalam nih, gua akan cek dalam lagi ya. Oke. Gua akan cek dalam sekali lagi. Aduh, gelap gini nggak enak, Bre. Gua lupa lagi masuknya di mana tadi, guys. Oh, sini. Sekali lagi, sabar ya. Tinggal mobile. Bang, air blader cukup convenient, Bang. Ntar kalau dibawa kehabisan napas tinggal. Air blader tuh yang bentuknya gimana ya? Air blader. Red blader sama air blader beda. Ini tinggal MVB. Beda. Oke, kita sekali lagi masuk, guys. Gue butuh satu material lagi, cuy. Oh iya tuh. Is that ini di sini ya. Ada bocil yang bilang ada tangan. Gua enggak tahu, gua enggak lihat sama sekali. Mungkin gua buta map. Tapi kata bocil ada tangan dan napas kita sangat-sangat limit, guys. Where is the tangan, bro? 100 meters. Oxygen efficiency. Anjir, tangan mana ini kah? Guys, tangan mana sih, guys? Picture frame. Oh, di ruang 2. Oke, di ruang 2. Tangan. Oh, ini tangan ini. Oh iya, anjir, gak kelihatan, cok. Ini gak bisa. Bisa deh kayaknya. Gak. Lah, ini rumahnya, cok. Lah. Let's go. Deket tangan. Gak ngeyel ya. Bukan tangan, tapi deket tangan ya. Gas. Aduh, dimana lewatnya, cok? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Guys, sabar dulu, guys. Sini. Aku benci banget di situ, cuy. Enggak ngel ya. Satu lagi, bro. Kagak kocak. Kagak, guys. Sesat membawa berkah ya. Itu drill sesat membawa berkah ya. Deket tangan sih, bener, guys. Tapi yang di-scan bukan itu, guys. Yang di-scan lemarinya kocak. Udah, guys. Mantap. Sambil loading enggak sih, guys? Masa pulang-pulang bawa item segitu doang? Ini penghinaan terhadap dunia perlotingan, guys. Ya, kita butuh loading banyak nih. Tuh, ambil lead tuh. Anjing, ada dia, bro. Gua takut banget ada dia. Yo. Cari diamond gold, gak tahu di mana, guys. Yo. Enak aja pulang gua tangan kosong. Masuk lah sampai dalam gue. Barbar orang. Ah, enggak, takut, guys. Takut ntar gak bisa pulang, guys. Yo. Nanti Red Breeder, ya. Teori Red Breeder gua coba pecahkan ya, teori Red Breeder ya. Enak aja pulang tangan kosong. Gak mau gue pulang tangan kosong. Wah, ada dua, guys ya. Rupanya pausnya ya, paus alien ya. Dia takut laser cutting. Makanan aman gak sih kita, guys? Makanan mah aman ya, ada ini ya. Ini kayaknya gue kalau kesitu kesetrum deh, guys. Gue gak berani, sumpah. Gue ada poroba, guys, sumpah, guys. Gue udah air takut, apalagi ada kedalaman begitu. Minimal ikan bakar lah. Nah, ikan bakar, aduh, gak keambil, kocak. Sama ini jamur-jamur buat baterai, guys. Penasaran gue C-mod itu apa ya, C-mod ya. Jadi kepo sendiri, C-mod tuh apa sih, guys. Nah, ini satu gak sih, ambil satu gak sih, gue belum mati, jago juga gue bertahan hidup ya. Dalam air ya.
30 seconds. Hebat juga gue bertahan ini, Luis. Kalau udah dapat fragment mobile vehicle, segera bikin dan naik C-mode. Maksudnya buat apa sih C-mode, guys? Air bladder, oke, okay, air bladder, noted ya, noted. Thank you, veteran-veteran ya, air bladder ya. Berarti lo takut Santa Claus. Ah! Penuhin gak sih ya? Penuhin lah. Jamur-jamur ini lo buangin buat baterai, bro. Oke, okay, gue gak akan masukin dulu ya. Kita akan cek resepi, 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 guys. Resepinya dulu nih. Menarik nih. Oke, okay, tahan dulu. Kita harus lihat dulu resep utamanya. Dia harusnya deploy gak sih? Oh, ini nih. Lubrikan, titanium ingot. Gue punya tuh. Nah, kalau C-mode tuh apa sih C-mode? Emang udah 2 jam anjir gak terasa cuy main ini cuy. C-mode itu di vehicle bay. Oh craftingnya di vehicle bay, berarti gue bikin mobil ini dulu. Oke, lu berikan titanium ingot. Ada, gampang, gampang, gampang. Lu berikan, kayaknya ada deh, kayaknya gue bikin deh. Nah, ganteng gak gue guys. Sama lu berikan itu terbuat dari cairan kuning. Nah, cairan kuning. Nah. Apa sih mobil vehicle bay? Pin dulu aja, ya kita harus sering ngepin ya. Kalau kita udah tua dan pelupa guys, kita harus bikin pin-pin itu berguna cuy ya. Ya gunanya pin itu guys, buat kita yang udah tua dan pelupa guys. Inventory full. Because it's too big. Because it's too big. Oke, sabar. Syukur gue bikin beginian banyak. Hah, material gue banyak. Nanti gue rapin ya guys materialnya, biar kita lebih efektif guys. Eh goreng-goreng dulu gak sih? Goreng-goreng ikan dulu gak sih guys? Eh salah. Ini udah keren itu cuy. What is that? Oke, okay, gua akan pecahin biar material gua lebih hemat. Ah, ini perlu nih. Gua bikin baterai satu lagi enggak sih? Katanya butuh power cell ya? Buat apa gitu gua lupa. Pasang di air coba. Apa yang terjadi? Release vehicle bay, ha? Hah? Imot. Lead, glass, titanium ingot, power cell. Sebentar. Sabar lu guys ya. Oke, kita akan gunakan fitur pin ya. Sebentar, itu nggak bisa jalan apa gimana sih maksudnya? Plastil ingot. Apa namanya yang kita mau bikin? Bisa ditandain nggak? Finger, L bladder, C-mode. Di mana C-mode itu? Bisa di, atau hafalin aja lah. C-mode kelewat di bagian machine scanner tools. Seek fluid intake. Tuh aus lagi bro. Eh di mana bagian kategori apa guys? Itu yang sendiri. Oh ini anjing buta map kalian ya guys ya. Oke. Eh sabar guys. Gua dehydration. Oke, gua punya barang-barang itu ya. Gua punya barang-barang itu cuy. Titanium ingot ganteng, titanium ingot guys ya. Oh. Ada guys. Lihat satu dan titanium ingot terbuat dari 10 titanium. Apa gua udah bikin ya di gudang-gudang gua ya? Power cell terbuat dari baterai busuk. Baterai busuk, lo berikan gak ada. Power cell terbuat dari baterai busuk. Baterai busuk gue simpen di mana nih guys? Where's my baterai busuk? Untuk kaca terbuat dari quartz. Kaca terbuat dari quartz.
Ada yang ingat gak? Ah, ini gue bikinin nih, 10, ambil aja, ambil semua guys. Nice banget, cok. Udah hidrasi lagi, bre. Oke, okay, I got the glass. I got the titanium ingot. I got the... Anjir, bikin ini butuh quartz-nya 2 cena. Baterai busuk. Oh, oke, okay, baterai busuk. Oke, okay, quartz-nya gue butuh 2. Gue butuh 2 quartz. Di bawah ada. Eh, gimana kita aus lagi? Eh, guys, mana nih alat penyedot kita, guys? Nah, itu dia. Mati kalian, ikan-ikan ku tangkap semua kalian. Mantap. Wah, yang gede gak bisa, guys. Eh, fokus yang minum aja, guys. Minum paling cepet, cuy. Dehydrasi mode, bro. Nice, nice, nice. Oke, okay, gua butuh quartz 2. Aku butuh 2 quartz. Kerja bagus. Nice. Weh, radio, radio ntar lu, radio ntar lu ya. Oke, okay, ambil aja lah. Oke. Okay. Udah semua ya, udah semua. Gua akan memasak ya, memasak air. Ah, Kayes nonton gua, guys. Serius, guys. Kak Kayes, guys. Nah, kita tambah stok lagi. Kita tambah stok lagi, teman-teman ya. Sama stok air, jadi make sure jangan pernah kehabisan air ya. Sambil kita minum yang udah ada. Minum sampai full. Oke, stoknya lebih banyak. Gua akan masak lagi dan kita akan seru bang, game-nya seru banget, cari monster. Ntar dulu guys, kita akan memasak ikan. Tapi gua gak punya garam ya. Ya, kita gak punya garam, jadi kita masak ikan yang biasa aja guys ya. Dah, minum aman, minum aman, minum aman. Minum kita bikin lagi. Bikin dispenser, emang ada dispenser guys? Oke, stok-stoknya semua udah jelas ya. Stok-stok udah jelas semua. Nice, oke, gua semua. Kita perbanyak stok-stok kita, sabar bocil simot ya. Lalu gua akan bikin air satu lagi. Terlalu kebanyakan ya. Too much ya, too much ya. I think this is too much sih. Oke, untuk kenyang, gua udah kenyang. Nah, teori, apa namanya, red bladder. Red Breeder apa gimana sih? Air Bladder, Bladder Fish, Emergency Floating Device, Chemical Reaction Product Lighter Than Then. Oh, coba kita tes ya. Kita harus review ya. Eh, battery charger bro. Battery charger gimana bikinnya guys? Komputer chip. Ih, tadi kayaknya gue. Oh, belum jadi. Resepnya belum jadi bro. Battery charger belum jadi guys. Nah, yuk kita ambil ikan lagi ya, teman-teman ya. Kita review. Alat ini buat apa sih? Oh, charger belum bisa, guys. Harus habitat builder. Air bladder, emergency float. Oh, pelampung ya? Guys, ini kayaknya pelampung deh, guys. Oh, saat kita panik, kita kehabisan napas, kita pakai gitu, mekaniknya gitu. Secara teori sih gitu. Permanen atau sekali pakai? Coba tes ya. Guna apa guna nih? Permanen atau sekali pakai? Tes ya, kita review sekarang guys. GG rupanya guys, itu menyelamatkan kita dari kematian guys. Nah sekarang ini nih yang udah gue kumpulin material, ini apa sih? What is this bro? Kita bisa crafting di sini. Seamoth 1% sea and space vehicle. The Seamoth is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Gimana? Welcome aboard, Captain.
Guys, game ini sekeren ini, guys. Anjir, gua tabrak mati kan, cuy. Anjir, kapal selam, cuy. Sebentar, 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 guys. Radionya, radionya mengatakan gua kemana, guys? This is Officer Keen in Light Pod 19. Kita baca dulu, kita baca. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Okay, ada yang crash. And good luck. This message will now repeat. Guys, 1000 meter, guys. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Lifeboat 19. Location uploaded to PDA. Guys, apakah kita disuruh ke sana dengan si mod kita, guys? Oke, kapal karam. Apa ini gua unmark? Lalu gua kapal karam gua unmark biar gak bingung. Oh my god. 300 meter lifeboat 19. Wah, itu kayak dalam banget sih. Itu kayak dalam banget, guys. Guys, gua yakin kapal ini berguna untuk kita ke arah 1000 meter di bawah sana, guys. Jangan nabrak, oh darahnya, ada darahnya ya? What a game. Ada bagasinya emang? Iya ada bagasi, coba cek ya, cek ya, cek ya, cek ya. Jangan lupa bawa power cell cadangan buat si mod. Oke, 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 power cell. Where's the bagasi, bro? Oh, yang tadi kayaknya, guys. Tadi ada, tadi yang kayak upgrade itu mana sih? Ini ya. Oh enggak, ini upgrade, cok. Bukan bagasi. Upgrade-nya pakai apa, guys? Guys. Epic banget game-nya, cuy, ya. Gua udah berhasil membuat mobil, teman-teman, ya. Perjalanan masih panjang, teman-teman. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, guys. Kita belum ke kapal yang hancur di sana. Kita sudah membuat kapal selam dan juga beberapa alat yang penting, ya. Dan persediaan kita cukup banyak, teman-teman. Jalanan belum berakhir. Gua nanti mau bikin baterai nih, ya, biar ngisi-ngisi baterainya, ya. Next bisa bikin home base, emang ya udah bisa bikin home base, guys. Gua rasa kalian harus tidur karena kalian harus mengisi tenaga agar kalian bisa puasa secara full, ya. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah menunaikan sahur dan ibadah puasa pertama. Tepuk tangan buat kalian semua, guys, ya. Oke. Dan kita akhiri permainan ini di episode. Wih, anjir, bro, ada lampunya jauh banget. Lampunya GG banget, men. Anjay. Kontrolnya agak unik, ya. GG, guys. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton episode sekarang ini. Lumayan progres, ya, lumayan GG, teman-teman, ya. Epic banget episode kali ini. Jadi kita udahan dulu dan sekali lagi tepuk tangan buat kalian yang menunaikan sahur dan ibadah pertama. Kita udah, wih, banyak banget nih kan gue. Kita udahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Aduh, jir, gue penasaran banget, cuy. Penasaran banget gue di situ ada apa, guys, ya? Meledak depan muka kita kapalnya loh, guys. Ada apa di situ? Itu udah pasti kapal kita. Gua asumsi gua ceritanya, ya. Ini orang-orang ini lifeboatnya pada meninggal, kita doang yang hidup dan kita harus memecahkan misteri kenapa kapal kita bisa kecelakaan dan jatuh di planet ini, guys, ya. Oke, okay, yuk, let's go. Yo. Eh, guys, jauh banget. Mana ini, Bu? Deketin lah mobil gua, guys. Oke, okay, selamat menunaikan puasa, guys, bukan berbuka, kocak. Oke, okay, let's go. Ada Amel, ada Willy, ada Griffin. Oke, okay, gua parkir di sini aja, teman-teman, ya. Kita parkir sini. Nah, nanti ini gue pengen rapin, teman-teman, ya, biar gak berantakan gini, jadi gak bingung, guys, ya. Ada Dimas, Abdul, Yeser, Sid, Yuda, Ujang, Aan, Akim,
ada Noblegas, ada Latif, Arkam, Aditya, Randy, Levi, Farel, Adit, Akya, Kurkur, Sisi, Reza, Prasetyo, Gudang Tutorial, Tanjiru, Wansha, Kaito, Hafiz, Aril, Fauzan, Agent Ali, wah gila seru banget guys ini guys, Salman, Sekar, Raden, Night Free, Fatih, Kiki, dan juga Alol. Oke, buat yang veteran coba tulis di kolom komentar, gue grinding offline kali cari material apa guys biar gak terlalu buang-buang waktu ya, nanti gue mungkin bisa grindingin ya. Quartz kah, metal ingot kah, apakah ya, kasih tau gue teman-teman ya. Copper ore-nya banyakin kan nih, apa nih satu lagi nih ya. Kompas buat oh kompas itu tuh, lihat tuh guys. Ah kompas kepake ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton, sampai jumpa di next live streaming game apapun itu. Dan juga yang pastinya Subnautica, karena pasti dilanjutin teman-teman ya. Oke, diamond sama silver di mana guys? Silver susah tuh. Diamond di mana ya? Oke, thank you guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan selamat menarikkan di baru puasa di hari pertama. Bye bye.